Isu keretakan hubungan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo mencuat. Kabar ini langsung dibantah oleh Gibran. Saat dikonfirmasi, Gibran menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo masih sering bertemu. Justru menurutnya, kini hubungan keduanya makin dekat. Cawapres Nasional 2 ini lantas meminta agar tak memberikan kabar negatif. Ia lantas merespon cuitan Guru Besar Komunikasi Universitas Erlangga, Henry Subiakto. Henry menyebut konflik antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2024 diyakini akan terjadi. Gibran menyebut pernyataan Henry tak bisa dipertanggungjawabkan. Ia lantas meminta warga untuk mengabaikan isu ini. Diketahui sebelumnya, isu ini mencuat setelah Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berada di Istana Negara pada Rabu 13 Maret 2024.